Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menghadiri Lakber Anniversary Pandawi Magelang atau Pandawi Windusari Magelang atau Pandemen Anggungan Windusari Magelang yang diselenggarakan di Pasar Genito. Pasar Genito itu di daerah Windusari. Dan ini pertama-tama ada briefing juri bagaimana sistem penjurian yang ditetapkan di Anniversary Pandawi Magelang, yang diketuai oleh Mas Aldino Falco beserta kawan-kawan, beserta teman-teman dari Magelang, Temanggung, entah itu Magelang Kota, Magelang Daerah, dan lain sebagainya. Dan di sini briefing-briefing juri harus selalu menjaga paseduluran, menjaga silaturahmi, dan selalu guyub rukun selalu, dan tetap konsisten dalam menjurinya seperti itu. Dan ini kurang lebih sekitar pukul 7:30 pagi saya menghadiri di acara ini beserta teman-teman dari Jogja menuju ke Magelang atau Windusari, tepatnya di lereng Gunung Sumbing atau di Pasar Genito. Dan suasananya sangat sejuk di sini, dan itu ada beberapa juri atau teman-teman atau sedulur-sedulur dari Magelang, Temanggung, dan sekitarnya, ada dari Magelang Kota, dan dari Magelang Pinggiran, ada dari Temanggung, dan lain sebagainya. Dan selain briefing juri ini, kita ada banyak penjelasan-penjelasan yang harus ditaati para juri, dan harus peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh para juri, dan tidak boleh menjurai atau menilai burung milik sendiri. Bila mana ada burung milik sendiri di nomor gantangan tersebut, juri harus rolling atau harus pindah ke samping tempat untuk penilaian burung tersebut, seperti itu. Dan dijelaskan untuk sistem-sistem sedotan atau poin-poin 1 sedotan sampai berapa, atau 1 sampai 10 berapa, atau poin 50 itu warna apa, dan poin 100 itu warna apa. Jadi sudah dijelaskan semua di sini menurut peraturan tersebut. Dan ini para juri-juri yang bertugas selalu semangat, selalu konsisten, selalu jujur dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini juri dari Pandawi, ini ada juga dari Temanggung, juga ada hadir, ini dari itu ada Mas Aldino Falco juga hadir, dari Magelang juga hadir, dari Borobudur juga hadir. Borobudur sangat luar biasa. Nah, ini dari Temanggung hadir, dari Magelang hadir, dari Jetis Bengkal juga hadir. Nah, ini Mbah Jinggot juga hadir, dari PPM Magelang juga hadir. Nah, ini Mas Irfani dari Jetis Bengkal juga hadir. Ada Mas Alisa atau Mas Adam Alis hadir. Nah, ini dari tempuran juri dari Tempuran juga hadir, dari Magelang Kota hadir, Temanggung hadir, dan ini ada Pak Eko juga hadir, Mas Eko hadir di sini untuk menjalankan aktivitas juri untuk jalannya acara lomba tersebut. Selain itu, saya meliput acara ini beserta teman saya Mas Arifin, itu yang sedang meliput, yang sedang men-shooting kamera tersebut. Dan di sini banyak lokasi-lokasi atau sangat strategis, sangat sejuk, sangat menawan, sangat indah. Karena apa? Karena di lereng Gunung Gunung Sumbing. Nah, ini sebelum acara dimulai, di sini guyub rukunnya sangat luar biasa dengan saling bercanda, saling kita ngopi bareng, ngeteh bareng, sambil makan ketela, sambil makan istilahnya kedelai, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk juri-juri, ada Kang Aldino juga hadir. Nah, ini suasananya itu di Pasar Genito, dan banyak ini warung-warung yang buka. Ini ada bapak-bapak untuk peserta. Lah, ini, nah, ini juga hadir dari Magelang sendiri, hadir, sukses selalu masih ya, pokoknya ini guyub rukunnya. Lah, ini suasana di waktu ngeteh atau ngopi di acara tersebut, di acara Pasar Genito tersebut. Suasananya sangat sejuk, beda dengan di acara-acara kota. Di sini memang sejuk, alami, sangat indah, pemandangannya sangat indah. Dan ini pasarnya. Lah, ini dari Perkutut Sekutu atau Tempuran, dari Tempuran juga hadir ini. Pakai seragam warna-warna merah, pakai blangkon masnya. Ini juga sering juara, ini selalu juara tiga besar ini, dari Tempuran hadir pokoknya. Semoga poin sukses selalu untuk masih. Nah, ini Bapak E juga hadir, masih meracik atau memberi minuman burung perkutut kesayangan mereka agar tampil maksimal di arena gantangan atau arena lomba.
Selain itu juga saling ngeces, istilahnya saling mendampingkan. Atau nah ini Pak Eko, Pak Eko juga hadir, ini juga Mas Eko hadir dari Magelang, hadir dari Temanggung hadir. Lah ini Mas Arifin Sebastian juga punya channel Arifin Sebastian, ini juga hadir. Lah ini ada Mas Bam juga hadir dari tim Pardok Pasupati, hadir bapaknya padahal dari Magelang sendiri. Itu Pak Wawan juga hadir, Pak Wawan. Ada Mas Hari hadir. Lah ini sukses selalu, semangat untuk mengeliput Mas Arifin Sebastian. Lah ini acara doorpress, doorpress banyak, doorpress juga di sini yang tersedia, banyak doorpress di sini, dan beberapa piala dari juara 1 sampai 3 dan diambil setiap kelasnya. Jadi setiap kelas diambil piala 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 itu diberi itu apa, piagam sertifikat seperti itu. Nah ini sangat meriah, doorpressnya juga sangat banyak, dan briefing-briefing juri belum selesai, dan ini masih briefing juri dari komunitas Perkutut Cetis atau Bengkal, ada juga dari Pandemen Anggukan Windusari atau Anniversary Pandawi di sini, banyak sekali dari Temanggung juga hadir, hadir banyak dari Temanggung, hadir dari Windusari juga hadir, Magelang hadir, Borobudur hadir, Muntilan hadir, dari Tegalrejo juga hadir, dari Magelang dan sekitarnya dan Temanggung dan sekitarnya. Nah ini banner dari Pandawi atau Pandemen Anggukan Windusari. Yang penasaran di Windusari itu daerah mana, itu adalah di lereng Bukit Jumbing atau Bukit Jumbing, tadi arah dari Payaman itu belok kiri, dari Payaman yang sering buat ziarah itu belok kiri arah Kali Bening, terus naik terus arah Windusari, tepatnya di Pasar Genito. Nah ini dari sistem atau apa, tiketing, tiketing juga lancar, tiketing ada mas-masnya ini di sini, dan saya membeli tiket ini tidak online, saya membeli langsung di sini. Lah ini, dan penjual tiketnya juga ramah-ramah. Lah ini masih jomblo-jomblo juga masih mencari pasangan seperti itu ya, ini mas-masnya serius banget itu masnya itu untuk melayani, untuk tertib melayani anggota atau anggota peserta tiket. Lah ini dari peserta-peserta dari Windusari, peserta-peserta dari Magelang, Tegalrejo, itu Mas Gondrong, Mas Angga, itu istimewa. Lah ini masnya, juri-juri yang bertugas. Lah ini lagi santai karena apa, cuaca di siang hari panas di sini, panas-panas sejuk karena apa, juga panas dicampur dengan angin, anginnya juga banyak seperti itu. Lah ini full gantangan. Nah ini Mas Andrikul dari Muntilan hadir. Nah ini juga dari Pandawi juga hadir. Pokoknya selalu dan selalu ngopi untuk Mas Andri, semangat selalu. Dan untuk para peserta, untuk masyarakat di sekeliling juga ikut meramaikan, ikut meriahkan acara tersebut. Lah itu masnya juga hadir, itu pakai baju biru, selalu hadir di acara lomba, selalu ketemu di acara lomba di kawasan Magelang dan sekitarnya. Nah ini Bapak MC-nya juga luar biasa, ini selalu memandu jalannya acara lomba, selalu memandu, dan ini para sesepuh-sesepuh atau tokoh-tokoh di kawasan tersebut atau tokoh-tokoh kawasan desa maupun Windusari, Magelang dan sekitarnya juga hadir. Antusiasnya luar biasa, walaupun di acara ini di lereng Gunung Sumbing, tetapi antusiasnya anak muda yang berbakat, anak muda yang selalu hadir di acara-acara tertentu dan selalu nguri-nguri kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut, selalu bagus dan selalu istimewa. Karena apa? Tidak didomisili, tidak di apa istilahnya itu, tidak cuma orang tua saja yang memelihara burung perkutut, tetapi di sini anak muda juga antusiasnya luar biasa seperti itu. Lah ini ada Mas Farel yang sedang briefing ataupun sedang memantau gantangan yang mau digantang ataupun yang gantangan yang kosong ya, seperti itu. Sukses selalu untuk Mas Farel, sehat selalu. Dan ini para sesepuh-sesepuh, para masyarakat-masyarakat yang selalu senantiasa memandu jalannya acara lomba seperti itu. Sebelum dinaikkan ini juga banyak ngobrol-ngobrol, juga banyak yang dicas, juga banyak yang disetting di luar gantangan. Lah ini masnya yang pakai kumis ini ya, semangatnya luar biasa. Ini dari
Windu Sari Magelang juga ini ya, sukses selalu masih ya. Dan ini berempat, ini masih 1, 2, 3, 4 sambil menikmati kopi, ngerokok bareng, sambil menikmati ketela, sambil menikmati teh dan lain sebagainya. Nah ini dari Demak juga hadir, ini Kang Anam juga hadir.